Ya. Ya kan, Pak Muradi ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul Fadilah, Al-Sayyid Al-Ustadz Al-Doktor Amzir Al-Muhtaram, Al-Sayyid Al-Ustadz Ikhwan Rahman Al-Muhtaram, Abnai Talabah wa Banati Al-Talibat Al-Ahibba, Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bi hadhihi al-muhadara al-ibtiradiyah. Wa kana min al-mafruud an nabda hadhihi al-muhadara fil usbu' al-madi, lakin nazran li anna al-jadwal ma zalat mutadaribah, fa al-yawm nabda insha'a al-muhadara. Wa kama ittafaqna anna al-muhadara tujma baina Profesor Amzir wa ana fi nafs al-waqt. Hadha al-yawm yani yahdur ma'ana al-fasl al-alif wal fasl ba fi nafs al-waqt. Wa taban al-mawad بالنسبه للمراجع هذه الماده قد نشرنا في جوجل كلاس روم, فلذلك نرجو من جميع الطلبه أن يأخذوا الكتاب و PDF كل الأشياء ما يتعلق بهذه المادة عن طريق جوجل كلاس روم. أما بالنسبة للمحاضرة عن طريق زوم, طبعا اتفقنا مع بروف أمزير أننا سنقسم اللقاءات للطلبة أن يقدم المقالة والمراجي قد أرسلناها. فربما هذه المحاضرة التمهيدية, فلذلك سنستمع أولا من فضيلة الأستاذ دكتور أمزير لإلقاء المحاضرة التمهيدية وما يتعلق بهذه المادة, فعلى حضرته فليتفضل مشكورا. تفضل بروف. Ya, nanti saya sajikan dulu ini ya. Iya. Nah ini. Nah, bisa kelihatan? Ya, sudah nampak, Prof. Tinggal diperbesar aja. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maddah yakni taraik tadris lughatil arabiyah. Metode pembelajaran bahasa Arab. Ya. Taraik dia meminta tariqah tadris ya al-lughat al-arabiyah. Mal farqu baina tadris wa ta'lim, hunaka farq ya, ta'lim lil mudarris lil muallim kama tadris lit talabah ya, tahtamu bit tullab kama ta'lim yani yahtamu bi al-muallim. Ya, orientasi ke guru disebut ta'lim, orientasi ke siswa disebut tadris. Ya, dalam bahasa kita disebut pembelajaran dan pengajaran. Ya, tadris pembelajaran. Raik tadris wa tadris silmaharat. Yaksud betaraik tadris silugat bima fiha al-lugat al-arabiyah. Tadris maharat al-lugah alati ghaliban ma tusannifu fi arba'a maharat. Ia fahmul masmu' au al-istima' wal-hadis au al-kalam wal-kira'ah au fahmul makru wal kitabah awil insa. Li an tamakkun min hadhil maharat yuaddi ila tahakkuk al kifayah al lughawiyah. Ya.
Al-kifayah al-lughawiyah, language competence atau linguistic competence. Ya, tujuan pembelajaran bahasa adalah al-kifayah al-lughawiyah, kompetensi linguistik. Alladhi huwal hadaf ar-ra'isi min at-ta'allumil lughah. Ya, al-hadaf ar-ra'isi min ta'allumil lughah, yakni al-kifayah al-lughawiyah. Afwan Profesor, mungkin diperbesar itu. Oh iya. Ya. Oke. Nah, ini. Ya, ayo. Hadza al-mafhum ad-daqiq laysa huwa sa'id fi jami'i at-tara'iq allati sawfa natahaddats anha fi hadhihi al-maqalah wa innama huwa al-mafhum urifa wa tubiqa ba'da tatawwur min maidan ta'lim al-lughah al-ajnabiyah fil qarn al-ishrin. Jadi, pemahaman al-mafhum an-tara'iq ad-daqiq laisa wasa'id fi jami'i at-tara'iq. Nah, tidak terdapat di dalam semua metode ya allati sawfa natahaddas, yang akan kita bicarakan. Ya, wa innama huwa maf'un, mafhum urifa wa tubika, suatu pemahaman, suatu definisi, suatu penerapan setelah perkembangan bidang pengajaran bahasa asing di abad 20 ya. Jadi pengertian tentang metode tadi. Oke. Okay. Itu lagi. Tariqatu tadris ghaliban ma tata'allaq tantaliqu min nazratin khassah li tabi'atil lughah. Ya. Tariqatu tadris tantaliqu min nazrah khassah li tabi'atil lughah. Bertitik tolak dari hakikat bahasa, tabi'atil lughah. Wa tusawwir ma'muayyan liktisabiha, merupakan gambaran dari pemerolehan bahasa. Wa ta'allumiha wa ta'limiha. Ya, jadi ada tiga istilah di sini. Iktisab, ta'allum, ta'lim. Iktisab, pemerolehan. Ta'allum, belajar. Ta'lim, pengajaran. Ya. Jadi hakikat bahasa, tabi'atul lughah, wa iktisabuha wa ta'allumiha wa ta'limiha. Jadi metode itu bertitik tolak dari teori. Ya, bertitik tolak dari teori tentang hakikat bahasa, tentang hakikat belajar bahasa, tentang pengajaran bahasa. Ya, mal aks fil i'tibar tabi'atil insan al muta'allim. Demikian juga hakikat manusia yang disebut tadi yang belajar atau siswa. Wa salib tisabahu al ma'rifah wa ta'siruha fi sulukihi. Teknik di dalam pemulihan pengetahuan dan pengaruhnya terhadap perilaku suluk behavior ya. Innaha innat tariqah tantaliku min madakhil au mazahib muayyanah tahkumu khutuwatiha wa ansitatiha wa tadribatiha wa tazuku al mubarrarat li hadhil khutuwat wa tilkal ansitah wa tadribat. Jadi metode ya itu selalu bertitik tolak dari pendekatan al-madakhil awil mazhab mazahib. Jadi untuk pendekatan itu digunakan dua istilah dalam bahasa Arab, madkhal dan mazhab tertentu yang mengatur langkah-langkah dan kegiatannya serta latihan-latihan.
watazu mubararat hadhil qutwat batil kal ansita wa tadribat wa hadhil madakhil tastanidu ila nazariyat lughawiyah wan nafsiyah wa tarbiyah. Jadi pendekat metode itu ditolak dari teori dan pendekatan tertentu, ya, baik dalam bentuk langkah-langkah, kegiatan maupun latihan. Dan metode pendekatan itu ditolak dari teori kebahasaan tertentu dan teori psikologi dan pendidikan. Ya, ini kaitannya. Nah, kemudian jadi ada beberapa tingkatan di dalam istilah pengajaran bahasa ini. Yang pertama adalah teori, yang kedua pendekatan, yang ketiga metode, dan yang keempat adalah teknik. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa itu teori? An-nazariyah. An-nazariyah uslub fi fil fahmi wa naqdi wa taqwinil araq tamhidan li siyaghatil qawanin wa ta'mimiha. Teori itu adalah suatu uslub teknik di dalam suatu dalam memahami fil fahmi wa naq di dalam mengkritisi wa taqwinil araq dan dalam pembentukan pikiran, ya, tamhidan sebagai pendahuluan li siyaghatil qawanin wa ta'mimiha dalam pembentukan aturan-aturan dan generalisasi, ya, penarikan kesimpulan. Waqad urafaha Jack Richard wa zamilahu bi annaha. Jack Richard mendefinisikan teori sebagai miqwalah ausia qatul limabda am, yaitu prinsip-prinsip dalam pembentukan, ya, dalam pembentukan prinsip umum landasan, ya, landasan berpikir. Ya bni ala ra'yin muayyan, yang didasarkan atau di pada suatu pemikiran, ya, muayyid bi maklumat, yang diperkuat dengan pengetahuan atau informasi, tuwaddih haqa'iq mu'ayyanah, untuk menjelaskan hakikat sesuatu, ya, au tufassir zahirah minaz zawahir. Jadi teori itu untuk menafsirkan zahirah minaz zawahir. Zahirah yakni fenomena, ya, au hadisah minal hawadis, kejadian, ya. Jadi teori dipergunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan atau memprediksikan, ya, fenomena. Wa nazariyah adatan ma tabda fikratuha bi fardiyatin mabda'iyah. Teori itu biasanya, ya, dimulai dengan suatu pikiran, ya, tentang asumsi yang mendasar, ya, mabda'iyah, min khilal tajribah yasirah, melalui percobaan atau eksperimen, au malhuzah li zahirah mu'ayyanah, atau pengamatan terhadap fenomena tertentu, bihadaf tanzimuha au tafsiran ilmiyan, dengan tujuan mengatur atau menafsirkannya secara ilmiah. Ya. Ini yang dimaksud dengan nazari, nazariyah. Ya. Al-madkhal awil mazhab. Ya, ini istilah pendekatan atau dalam bahasa kitanya, bahasa Inggrisnya approach. Urifa ahdul lughawiyyin at-tatbiqiyyin an al-madkhal aw al-mazhab bi annahu
Jadi ahli linguistik terapan itu mendefinisikan pendekatan di dalam bahasa Arab al-madkhal wal mazhab adalah majmu' minal iftiradat al-muta'alliq ba'duha bi ba'd, kumpulan asumsi-asumsi atau hipotesis-hipotesis yang satu sama lain berkaitan. Wa tu'aliju tabi'at ta'limil lughah wa ta'allumiha, yang sebagai dasar yang berhubungan dengan hakikat pengajaran bahasa dan pembelajarannya. Jadi pendekatan di dalam pengajaran bahasa adalah kumpulan dari asumsi-asumsi yang berkaitan dengan bahasa, berkaitan dengan pembelajaran bahasa dan pengajarannya. Wa urifa Jack Richard wa zamilahu annahu ittijah au nazrah ila tabi'atil lughah zatiha, yaitu suatu pandangan atau suatu teori tentang hakikat bahasa itu sendiri. Au ila ta'limiha wa ta'allumiha, atau tentang pengajaran dan belajar bahasa. Ittijahan yughayyiru min tariqah at-tadris, suatu pandangan yang dapat mengubah metode pembelajaran. Ya. Jadi pendekatan itu adalah suatu pandangan, suatu pemikiran yang sifatnya teoritis, ya, filosofis, tentang apa itu bahasa, tentang apa itu belajar bahasa, dan tentang apa itu pengajaran bahasa. Wal madkhal ghaliban ma yanbasiku min nazariyatin aw yastanidu ilaiha. Jadi suatu pendekatan itu biasanya dilandaskan pada teori atau bersandar pada teori tertentu. Wala yakhtalifu anha fi katsir minal hal, dan tidak boleh menyalahi, ya, bertitik berolak belakang dengan suatu teori. Baida annahu aqrab min ilal falsafah. Jadi pendekatan itu lebih dekat ke arah filsafat. Aw an-nazrah al-ammah, teori secara umum. Fahuwa asbaha bil mabda alladhi yantaliq minhu al-bahis aw wadi'ul manhaj aw al-mu'allim wa yuhaddidu iftiradatih wa mu'taqidat hawla tabi'atil lughah wa iktisabiha wa ta'allumiha wa ta'limiha. Pendekatan itu menyerupakan atau sama dengan prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi peneliti atau penulis kurikulum atau guru, ya, yang menentukan hipotesis-hipotesis dan keyakinan-keyakinannya atau asumsi-asumsi dan keyakinannya tentang hakikat bahasa, pemerolehan bahasa, pembelajaran bahasa, dan pengajaran bahasa. Jadi pendekatan itu lebih bersifat asumsi. Ya, asumsi tentang apa itu bahasa, apa itu belajar bahasa, dan apa itu pengajaran atau pembelajaran bahasa. Yang menjadi landasan bagi peneliti, penulis kurikulum, penulis buku, dan guru di dalam melaksanakan pembelajaran bahasa. Ya, itu. Nah, istilah selanjutnya yang sering kita akan gunakan adalah at-tariqah. Ya, method, metode. Ya, metode. Tariqatu tadris, ya, metode pembelajaran, allati hiya maudu' hadhil maqalah, yang menjadi topik mata kuliah kita,
ta'ni majmu' al-asalib, ya, kumpulan teknik, kumpulan ijraat, ya, allati yatimu biwasitatiha tanzimul majal al-khariji lil muta'allim, ya, melalui metode itulah kita mengatur, ya, aspek-aspek eksternal dari siswa. Min ajli tahqiq ahdab tarbawiyah al-muayyanah, agar terwujud tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Ya. Jadi di sini metode itu terdiri dari beberapa kumpulan teknik-teknik, ya, yang digunakan di dalam mengatur aspek-aspek eksternal dari siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. Wattariqatu bihadzihil mafhum syamil laysat mujarrad wasilah litawsilil ma'rifah au ijra'at wa ansitah tadrisiyah yakum bihal mu'allim fi da'il fas wa hasb. Ya, metode dengan pengertian yang lengkap ini, yang syamil menyeluruh, laisat mujarrad, tidak semata-mata wasilah litausilil ma'rifah, sarana untuk menyampaikan pengetahuan, au ijra, ya, praktek-praktek kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam maupun di luar kelas, tidak hanya itu. Wa innama hiya khittah syamilah. Jadi metode itu adalah khittah syamilah. Suatu prosedur yang lengkap, yang menyeluruh. Ya. Yasta'ani biha fi tahqiqil hadaf tarbawi. Ya, dengan metode itulah guru, ya, dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang dimaksud. Watattalibu adadan minal khutwat. Metode itu menuntut sejumlah langkah. Wal ijra'at, wal asalib, wal ansitah fi dakal fas, bakharji. Jadi metode itu ada prosedur, ada praktek, ada teknik, ada kegiatan baik di dalam maupun di luar kelas. Wa tartabitu bi tariqah i'dadil manhaj. Jadi metode itu mencakup penyusunan kurikulum. Wa ta'lif al-kitab al-muqarrar atau al-kitab al-madrasi. Penyusunan buku teks, bakhtiar maudu'atihi wa tanzimihi, pemilihan topik dan pengaturannya, wasail taqwim, teknik atau media evaluasi, wa taqniyat ta'lim, media pembelajaran, wa tawjihat allati yashmal 'alaiha dalil mu'allim. Ya, arahan-arahan yang dicakup oleh pedoman guru, buku pedoman guru. Jadi metode itu bersifat prosedural, langkah-langkah. Nah, di dalam itu ada pemilihan, ya, namanya ikhtiar al-maudhu'at, ya, kemudian ada namanya tanzim, pengaturan, ada taqdim, penyajian, ada taqwim, evaluasi. Ya, dan itu tercakup juga di dalamnya kurikulum dan buku teks. Ya, buku teks. Nah, itu yang disebut dengan metode. Ya, tadi ada pendekatan. Pendekatan itu di dalam unsurnya adalah metode. Ya, metode.
Sekarang istilah lain yaitu teknik atau sering juga disebut strategi. Ya, di dalam bahasa Arab disebut al-ijra'at al-asalib. Ya, al-ijra'at wal asalib ya al-ansitah. Jadi teknik itu suatu aktivitas ansitah. Allati yaqumu bihal muallim dakhila hujratid dirasah au kharijiha, yang digunakan oleh guru baik di dalam maupun di luar kelas, fi tatbiq li tariqati tadris muayyanah, di dalam mempraktekkan atau menerapkan suatu metode, guru menggunakan berbagai teknik baik di dalam maupun di luar kelas, ya. Wa kullu ijra' au nashat ya'ud juz'an minat tariqah. Setiap kegiatan, setiap praktek, setiap teknik merupakan bagian dari metode. Au marhalah min marahiliha. Atau disebut juga tahap-tahap di dalam metode. Wa hadhil ijra'at wal ansitah tashkulu fi majmu'iha tariqat tadris. Jadi metode pembelajaran itu adalah kumpulan dari berbagai teknik, berbagai al-asalib wal ijra'at wal ansitah, ya. Wa la ya'ud al-ijra' juz'an min at-tariqah, ya. Suatu teknik tidak dianggap bagian dari suatu metode, wala yansibu ilaiha ma lam yakun munsajiman ma'aha, kalau teknik tersebut tidak sejalan dengan metode tersebut. Wa muttafiqan ma'a mazhabiha, dan tidak sejalan atau sesuai dengan pendekatannya. Fala tadumu tariqah khalitan, ya, metode tidak mengandung campuran khalit, ghair mutajanis, yang tidak sejenis, minal asalib wal ijra'at awil ansitah, dari teknik, praktek-praktek dan kegiatan, allati yantami ba'duha ila tariqatin wa ba'duha al-akhar ila tariqatin aw tara'iq mukhtalifah, ya. Jadi kalau teknik itu berasal dari satu metode atau metode lain atau berbagai metode, ya. Al-musyarib wal ittijahat ma lam yakun hadzal khalid maqsudan lizatihi, ya, kecuali campuran itu dimaksudkan, yaitu untuk kaan yaksud bihi bina tariqah jadidah, untuk membentuk suatu metode. Jadi suatu teknik yang kita gunakan dianggap dari metode tertentu apabila sejalan dengan prinsip-prinsip metode itu. Nah, bagaimana kalau kita mengambil dari satu metode teknik, kemudian dari metode lain teknik yang lain, dan dari metode yang lain lagi teknik yang lain, kemudian kita jadikan satu. Nah, itu boleh saja, itu disebut membentuk suatu metode baru. Ya, metode baru. Nah, ini istilah-istilah, ya. Istilah-istilah yang ada di dalam pendahuluan kita, yaitu yang pertama teori, yang kedua pendekatan, yang ketiga metode, dan yang keempat teknik atau strategi di dalam pembelajaran, ya. Jadi istilah untuk teori an-nazariyah, istilah untuk pendekatan al-madkhal al-mazhab, istilah untuk metode dari at-tariqah, kemudian teknik al-ijra atau al-uslub. Uslub, ya. Kemudian ada istilah baru tadi, al-kifayah al-lugawiyah.
kompetensi bahasa. Ya, kemudian ada istilah at-tadris, at-ta'lim, ya, at-ta'allum. Ya, at-ta'allum. Itu istilah-istilah yang berbeda-beda. Saya kira sebagai pengantar itu saja dulu beberapa istilah yang akan kita gunakan. Kemudian yang perlu kita bahas adalah bagaimana sistem perkuliahan, kemudian bagaimana sumber-sumbernya. Ya. Nah, sumber pertama nanti ada bukunya, nanti saya kaji. Ini saya tutup dulu. Ya. Silakan untuk pengantar ini, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Ini pengantar, ya, istilah nama mata kuliah kita adalah metodologi pembelajaran bahasa Arab, nah, atau metode pembelajaran bahasa Arab. Taraik tadris al-lughatil arabiyah, ya. Nah, bahasa di sini ada bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. Iktisabul lughah itu berlaku pada bahasa pertama. Ya. Tapi untuk bahasa Arab itu tadris al-lughatil arabiyah li ghairin natiqina biha. Bahasa Arab sebagai bahasa asing. Oke. Okay. Ya. Jadi setiap kali ada perkuliahan selalu akan diperkenalkan beberapa istilah, ya, istilah yang harus Anda kuasai. Ya. Ada teori, ada pendekatan, ada metode, ada teknik. Ya. Teori berbeda dari pendekatan. Pendekatan berbeda dari metode. Metode berbeda dari teknik. Tapi itu mempunyai hubungan yang sifatnya hierarkis. Teknik didasarkan pada metode, metode didasarkan pada pendekatan, dan pendekatan ada landasan teoritisnya. Ya, ada landasan teoritisnya. Oke. Okay. Nah. Kalau tidak ada, kita akan beralih dengan materi, ya. Sebentar. Seperti ini. Materi utama kita adalah ini. Nah, kelihatan? Sudah terlihat, Bro. Kelihatan, Bro. Jadi ini ada beberapa buku nanti. Yang pertama adalah Taraik Tadris Al-Lughatil Arabiyah. Ya. Nih. Taraik Tadris Al-Lughatil Arabiyah Linnatiqina Bilughatin Ukhra. Metode pembelajaran bahasa Arab untuk penutur bahasa lain. Nah, bahasa lain itu adalah bahasa selain bahasa Arab, termasuk bahasa Indonesia. Atau istilahnya lilughatil ajnabiyah, ya. Sebagai kalughatil ajnabiyah, sebagai bahasa asing. Ini karangan Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim Al-Usaili, Jamiah Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Ini buku sumber utama. Nah, buku lainnya adalah Ta'limul Lughat Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Itu karangan Ahmad Tu'aimah, ya. Tu'aimah, ya. Ya, Tu'aimah. Nah, ini dari Pak Muradi nanti akan dibagikan. Ya. Nah, buku ini mengandung beberapa isi. Nah, itu yang perlu kita sepakati. Nih.
sebagai tamhid, ya, tadi itu istilah-istilah itu kita sudah kemukakan. Kemudian di sini ada beberapa metode dan pendekatan pembelajaran bahasa. Dimulai dengan tarikatul qawaid wa tarjamah. Translation method. Ya. Nah, ini dianggap suatu metode yang paling tua. Aqdamu taraib fi ta'limil lughatil lughat al-ajnabiyyah. Ya. Tahtamu bihifzil qawaid wal mufradat. Metode ini. Kemudian tadribat fi qira'ah wa tadribat fi tarjamah min al-arabiyyah ila al-indonesia au aks zalik. Nah, metode ini disebut metode tata bahasa terjemahan. Ya. Ini metode yang paling tua. Kemudian at-tariqah at-tabi'iyah. Ya, natural method. Nah, ini metode sebagai respon dari kelemahan metode tata bahasa terjemahan. Karena metode tata bahasa terjemahan ini hanya mementingkan bahasa tulis dan kaidah serta kosakata, tapi mengabaikan bahasa lisan al-istima' wal kalam itu tidak menjadi perhatian dari metode tata bahasa terjemahan. Nah, metode alamiah ini justru mementingkan al-istima' wal kalam. Ya. Belajar bahasa Arab seperti anak kecil memperoleh bahasa pertama, bahasa ibunya. Nah, di sini peran guru sama dengan peran orang tua. Bagaimana orang tua mengajarkan bahasa pertama kepada anak-anaknya. Nah, ini. Jadi dimulai dengan al-istima', kemudian al-kalam. Nah, membaca dan menulis itu bagian belakang sekali setelah bahasa itu dikuasai secara lisan. Ya. Jadi tidak ada kurikulum, tidak ada buku. Jadi guru itu berperan sebagai orang tua. Harus setiap hari berbicara bahasa Arab, kemudian siswanya mendengar dan mempraktekkan bahasa Arab secara alamiah. Nah, ini namanya tarikat tabi'iyah. Ya. Nah, kemudian berkembang menjadi at-tariqah al-mubasyirah. Ya. Metode langsung, direct method. Nah, ini hampir sama dengan metode alamiah, tapi di sini sudah ada kurikulum, sudah ada buku, dan sudah ada media pembelajaran. Nah, ciri khas dari metode ini adalah bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar adalah bahasa yang dipelajari. Ya, mubasyarah itu artinya mubasyirah itu langsung. Langsung mempraktekkan bahasa yang dipelajari. Nah, bagaimana pengajarannya? Yaitu harus menggunakan media. Media pembelajaran untuk mengajarkan arti kosakata. Kemudian berikutnya adalah tariqatul qira'ah. Metode membaca. Ternyata setelah bertahun-tahun orang belajar bahasa belum menghasilkan sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan. Maka daripada berlama-lama belajar bahasa lebih baik difokuskan pada pelajaran membaca. Dari qatul qira'ah. Ya. Metode membaca. Nah, ada praktek-praktek membaca di sini yang disebut dengan al-qira'ah al-muwassa'ah. Membaca intensif. Kemudian al-qira'ah al-mukassafah. Membaca luas. Nah, di kelas dilakukan praktek al-qira'ah al-mukassafah. Itu tujuannya adalah penguasaan teknik membaca. Kemudian ada
bahan bacaan-bacaan tambahan yang diberikan untuk dipelajari di rumah yang disebut dengan Al-Qira'ah Al-Muwassa'ah. Kemudian ada istilah Al-Qira'ah Al-Jahriyah, membaca teknis bersuara. Kemudian Al-Qira'ah As-Samitah, membaca diam. Nah, membaca diam ini yang ditekankan adalah fahmul makruh, pemahaman bacaan. Ya. Kemudian At-Tariqah As-Sam'iyah Safahiyah, sering disebut dengan audio lingual method Sam'i. Ya. Syafahi. Istilah awalnya adalah aural oral method atau pendekatannya disebut aural oral approach. Nah, ini berlandaskan pada tata bahasa struktural dan psikologi behaviorisme sulukiyah. Ya. Nah, ini prinsip-prinsip pembelajaran bahasa, bahwa bahasa itu adalah sesuatu yang dibiasakan. Jadi tidak ada pembelajaran bahasa tanpa tadribat. Yang disebutnya at-tadribat al-anmat al-lughawiyah. Ya, latihan pola kalimat melalui pembelajaran empat keterampilan berbahasa, al-istima, al-kalam, al-qira'ah, al-kitabah. Jadi satu unit pelajaran itu dibagi empat, mulai dari al-istima, kemudian al-kalam, kemudian baru dilihatkan teksnya, al-qira'ah, kemudian baru praktek menulis, al-kitabah. Nah, ini namanya metode audiolingual. Nah, kemudian muncul psikologi kognitif. Maka pembelajaran bahasa menggunakan pendekatan kognitif yang berorientasi pada pemahaman. Nah, di sini pentingnya tata bahasa. Ya, belajar tata bahasa, kemudian tata bahasa dikembangkan untuk keterampilan berbahasa. Al-istima, al-kalam, al-qira'ah, wal-kitabah. Ya. Nah, ini awal munculnya metode pembelajaran komunikatif. Kemudian pembelajaran bahasa dengan metode langsung berkembang menjadi al-istijabah, al-jasadiyah, al-kamilah, total physical response. Ya, jadi di dalam pembelajaran bahasa, terutama pada pemula atau anak-anak, itu menggunakan kata-kata perintah. Ya, perintah-perintah dari guru kemudian dipahami oleh siswa dengan melakukan gerak fisik total. Ya, gerak fisik total, misalnya berjalan, ya, ke sini, ke sana, menunjuk, dan sebagainya. Nah, ini namanya al-istijabah, al-jasadiyah, al-kamilah. Nah, setelah ini ada yang disebut dengan al-mazhab al-itisali atau al-madkhal al-itisali. Inilah yang disebut dengan pendekatan komunikatif di dalam pembelajaran bahasa. Ya. Kenapa di sini disebut pendekatan komunikatif belajar bahasa? Karena fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Tidak ada pembelajaran bahasa tanpa ada praktek-praktek komunikasi. Nah, di sini pentingnya fungsi bahasa. Ya, fungsi-fungsi bahasa ya. Ya, nah ini. Kemudian ada al-mazhab at-tabi'i, yaitu pendekatan alamiah, natural approach, yang berbeda dengan metode alamiah. Ya,
Kalau di sini sudah menggunakan prinsip-prinsip di dalam pembelajaran bahasa, ya, ada kurikulum dan sebagainya. Hanya menekankan pentingnya belajar bahasa secara alami. Kemudian ta'allum lughah al-jama'ah, community language learning. Bagaimana belajar bahasa berkelompok atau bermasyarakat. Nah, di sini. Nah, di sini pentingnya humanistik, pendekatan humanistik. Ini belajar bahasa sesuatu yang menyenangkan. Dan yang terakhir adalah at-tariqah as-samitah. Ya, bagaimana belajar bahasa diam. Jadi guru hanya membuat instruksi-instruksi, ya, dengan gerak-gerik, dengan alat-alat, kemudian siswa memahami apa yang dimaksud oleh guru. Jadi ada 11 metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran bahasa nanti yang akan kita pelajari secara secara diskusi, ya, ini. Nah, tentu ada tambahannya nanti yang berkaitan dengan al-maharat al-lughawiyah, yaitu tadris maharat al-istima, tadris maharat al-kalam, tadris maharat al-qira'ah, tadris maharat al-kitabah. Ya, di samping ada al-anasir al-lughawiyah, yakni hunaka tadris al-aswat, saut, fonetik, fonemik, ya. Kemudian ada tadris al-saraf, morfologi, tadris al-nahwi, sintek, tadris al-dilali, semantik, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan al-anasir al-lughawiyah. Nah, ada perkembangan baru dari metode-metode dalam pengajaran bahasa yang disebut dengan cooperative learning model. Ya, namuzat at-ta'awuni ta'limil lughah, ya. Kooperatif atau kolaboratif. Ya, kemudian ada juga yang disebut dengan task-based learning. Ya, pembelajaran berbasis tugas, kemudian ada problem solving, pembelajaran berbasis pemecahan masalah, dan sebagainya. Ya, nah ini buku. Nah, buku yang lain untuk membantu, ya, untuk membantu. Nah ini, ya. Kelihatan ini enggak? Sudah kelihatan, Bro. Nah, kelihatan. Ya. Nah, saya ada tulisan saya dalam bahasa Indonesia. Metodologi pengajaran bahasa Arab. Nah, ini di dalam buku ini ada pengertian, pendekatan, metode, silabus, teknik, strategi. Ya, ini dimulai dengan pengertian. Kemudian ada metode dan pendekatan pengajaran bahasa yang dimulai dengan yang disebut dengan metode tradisional. Nah, metode tradisional ini termasuk di dalamnya adalah metode tata bahasa terjemahan. Ya. Kemudian ada metode langsung. Ya, metode langsung. Kemudian ada yang disebut dengan audiolingual tadi. Asyamiyah, syafahiyah. Ini ada. Kemudian berkembang lagi menjadi yang disebut dengan reaksi terhadap audiolingual ini, yaitu yang disebut tadi
metode atau pendekatan kognitif. Ya, ada anti kognitif, ada kognitif, jadi ini. Kemudian ada yang disebut dengan pendekatan fungsional dalam pengajaran bahasa. Nah, ini. Yaitu disebut dengan al-madkhal al-ittisali. Ya, ini ada. Kemudian ada pengembangan dari metode langsung yang tadi disebut dengan total physical response. Ya. Kemudian ada metode alamiah, pendekatan alamiah. Ya. Ada yang disebut dengan humanistik. Ya. Yaitu pembelajaran bahasa komunik bahasa masyarakat, community language learning tadi. Ya. Ta'lim al-lughah al-mustama' tadi. Kemudian ada yang disebut dengan tadi silent way. Ta'lim al-lughah as-samitah. Ya. Nah. Dan yang terakhir yang disebut dengan pembelajaran bahasa sugestopedi. Ya, nah ini yang berbahasa Indonesia ini untuk memudahkan Anda di dalam memahami nanti untuk membaca yang teksnya bahasa Arab gitu. Tapi kita lebih utamakan yang berbahasa Arab. Mengapa bahasa Arab lebih diutamakan? Karena di samping kita belajar metodologi pengajaran bahasa, Anda juga akan menambah kosakata bahasa Arab. Ya, praktek-praktek di dalam istimak, membaca, dan menulis bahasa Arab. Sehingga sekali menyelam, itu Anda bisa menangkap ikan. Gitu. Jangan minum air, tapi menangkap ikan. Oke, nah ini. Mungkin dari ini sebagai pengantar ya. Dan ini akan Anda bagi di dalam kelompok. Ya. Mulai minggu depan mungkin sudah mulai presentasi. Jadi saya dengan Pak Muradi dan Pak Hewan hanya membantu. Tapi Anda membaca, kemudian merangkum hasil bacaan, kemudian mempresentasikannya dan diskusi. Oke. Saya kira itu dari saya. Ya. Nanti bahan-bahan ini sudah dibagikan ya, tinggal baca, tinggal merangkum dalam bentuk PowerPoint. Oke, Pak Muradi. Baik, Prof. Syukran jazilan ala hadihi al-muhadara al-qayyimah. Wa laqad istafadna kathiran min khilal hadihi al-muhadara al-tamhidiyah. Wa narju min jami' al-talabah. Khasatan al-mas'ula hadha al-fasl an yuwazi al-wajibat fi kitabati al-maqalah li'ilqa'iha fi al-muhadarah al-qadimah. Wa ayuhal ikhwah wal akhawatil a'izzah, Pak Ikhwan sudah men-share maroji yang disampaikan oleh Prof. Emzir tadi. Mohon bisa dibaca dan sekaligus nanti saya akan kirimkan silabus sehingga ada topik-topik yang nanti didistribusikan kepada peserta nanti dibagi per kelompok mulai minggu depan insyaallah kita akan mulai dengan presentasi kemudian diskusi. Barangkali sampai di situ ada yang mau bertanya atau lain terkait dengan perkuliahan ini, silakan. Saya izin nanti Pak ini. Ustaz. Baik Prof. Ya. Ya. Nah. Ujian ini saya live aja dulu ya. Iya baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Hal minkum man yuridu an yas'al haula hadhihi al-muhadhara aw hadhihi al-madda? Ada Ustaz. Ya, silakan. Saya Irfan mau bertanya. Ini kan jadwalnya dibagi dua Ustaz. Yang satu kepisah, yang satu gabung. Berarti presentasinya tiap hari Selasa ya Ustaz? Kita kan ada 4 kelas ya. Hari ini kelas A dan B. Iya. Ini hari Selasa ya. Nah, nanti untuk yang hari Senin, itu kelas D dan C. Jadi masing-masing, karena gabungan begini, jadi satu pertemuan aja, sekaligus gitu. Oh, berarti? Yang hari ini, ya terus ini hari kelas A dan B, gitu. Saya dan Prof. Enzir. Nanti yang Selasa, D dan C. Gitu. Jadi, tapi absennya itu ya dua kali. Karena digabung. Oh, berarti yang dijadwal yang hari Senin itu nggak kepake, Ustaz? Yang Senin itu untuk yang ini, untuk yang D dan C. Jadi Anda AB ini ya sesi ketiga dan sesi keempat itu. Paham? Irfan? Ya. Yeah. Yeah. Seperti itu ya? Iya. Jadi yang Senin itu D dan C. Mereka dua sesi. Kemudian yang hari ini A dan B juga dua sesi. Iya, yeah, Ustaz. Ya, yeah, ada lagi? Irfan, Raisul Fasl apa? A atau B? B. B ya. Yang B. A siapa Raisul Faslnya? Di Rodiah kalau nggak salah. Nihla Ustaz. Nihla. Ahlan sahlan. Nanti tolong absennya di itu ya. Di apa namanya? Google Classroom. Kan sudah masuk semua kan ke sana? Iya, insyaallah Ustaz. Iya. Terus buku-bukunya sudah lihat? Kalau buku bahasa Indonesia selain yang buku Prof. MZ juga ada buku Ahmad Fuad Effendi. Jadi untuk membantu Anda untuk memahami istilah-istilah metodologi pembelajaran bahasa Arab itu ada juga pada buku Ahmad Fuad Effendi. Itu juga suka kita jadikan rujukan juga. Ya, ada lagi? Ustaz, Afwan tuh ya. Yang buku dari Ahmad Effendi, judulnya apa Ustaz? Tidak persis saya lupa, tapi yang jelas tentang metodologi pembelajaran bahasa Arab itu. Ahmad Fuad Effendi. Di situ juga ada apa namanya teknik-teknik yang disebutkan Prof. MZ tadi. Itu kalau nggak salah di jurusan dengan Mbak Atiyah masih ada, mungkin kita pernah juga apa namanya pesan ke pengarangnya. Ada lagi? Oke, okay. Kalau tidak ada, mungkin saya akan sedikit menambahkan ya. Pertama, sebelum qabla an nabda bi madda turuq tadris, awaddu an ufidakum ilman bi anna tariqatu tadris juz'un min al-manhaj ad-dirasi. Antum ta'rifuna al-manhaj ad-dirasi. Ma manaha al-manhaj ad-dirasi? Kurikulum. Kurikulum, ya. Mohon direspon ya kalau saya tanya nanti. Supaya sekaligus nanti saya akan menanyakan istilah-istilah yang sampaikan Prof. MZ tadi. Apakah Anda ingat atau tidak. Jadi al-manhaj ad-dirasi
tatakawan min arba'i aw khamsi anasir. Awalan al-ahdab. Apa ahdab itu artinya? Siapa yang tahu ahdab? Jama' dari hadab. Tujuan. Jadi ketika kita menyusun sebuah kurikulum, maka harus ditetapkan apa? Ahdab. Tujuannya apa? Yang kedua. Halo. Ya. Yang kedua, min anasiril manhaj al-muhtawa. Apa muhtawa artinya? Muhtawa. Hah? Nihla? Siapa yang tahu artinya muhtawa? Nur Muhammad? Anda kalau baca buku, lihat buku bahasa Arab, pasti di depan itu atau di belakang, muhtawayatul kitab. Apa artinya? Konten atau isi. Ya, isi ya. Konten atau isi. Apa bahasa Arabnya? Daftar isi. Bahasa Arabnya? Muhtawa. Jamannya muhtawayat. Maka kalau daftar isi namanya qaimatul muhtawayat. Muhtawayat. Ya, jadi yang pertama tadi apa unsur kurikulum itu? Al-ahdab. Ahdaf. Yang kedua? Yang kedua? Al-muhtawa. Al-muhtawa. Konten. Kemudian, wal-unsur as-salis at-tariqah. Apa tariqah? Metode. Yang kita pelajari ini, metode. Nah, metode itu salah satu dari unsur kurikulum. Kemudian yang keempat apa? Al-wasail. Apa wasail itu? Media. Nah, ada media itu yang memasukkan ke toriko, sehingga jumlahnya ada empat, ada dia terpisah sendiri. Makanya kita juga nanti ada mata kuliah turuku tadris, ada juga mata kuliah al-wasail at-ta'limiyah atau wasail al-mu'inah. Nah, itu juga unsur keempat dari kurikulum. Terus yang kelima apa? Bagian ujung kurikulum itu apa? Setelah ada ahdabnya, muhtawanya, thoriqahnya, kemudian wasailnya. Kompetensi. Bukan. Apa? Evaluasi. Apa bahasa Arabnya evaluasi? Takwim. Sahih. Hadhihi nusammi bil anasir al-manhaj ad-dirasi. Maratan ukhra al-manhaj ad-dirasi yatakawan min khamsati anasira. Awalan al-ahdab, sanian al-muhtawa, salisan at-tariqah, rabi'an al-wasail, wa khamisan al-taqwi. Fa kullun min hadhil anasir lahu maddatun khassah. Barizalika nahnu indana madda sami bi turuq tadris bil wasail bit taqwim wa kadzalika fi manhaj bi sifatin amma. Thumma indama nata'allam lughah fa inna min ahdab ta'limil lughah apa tujuan dari pembelajaran bahasa itu? Tadi sebutkan sebagian oleh Prof. Emzir, ketika orang belajar bahasa, dia ingin menguasai kompetensi apa? Apa bahasa Arabnya kompetensi tadi? Maharoh. Lebih tinggi lagi, kalau maharoh itu di bawahnya. Kalau mahar itu keterampilan, di atasnya namanya kompetensi. Apa? Al-anasir. Al-kafa'ah. Al-kafa'ah. Nah, ketika seorang belajar bahasa, dia ingin menguasai kompetensi apa saja? Ustaz MZ sudah menyebutkan tadi. Yang pertama, kompetensi apa? Istimewa. Nah, itu maharah namanya. Sintaksis. Nah, itu bagiannya. Jadi kalau secara umum, tujuan pembelajaran bahasa itu, an yatamakkana at-talibu minal kafa'atil lugawiyah. Kafa apa?
lugawiyah wal kafa'ah al ittisaliyah wal kafa'ah as-saqafiyah. Coba diulang. Ada berapa kafa'ah ketika orang belajar bahasa? Tiga kafa'ah. Tiga. Yang pertama al-kafa'ah al-lugawiyah. Yang kedua al-ittisaliyah. Yang ketiga al-kafa'ah as-saqafiyah. Yang pertama tadi maknanya apa? Al-kafa'ah al-lugawiyah. Kompetensi bahasa. Yang kedua al-kafa'ah ittisaliyah, kompetensi pencapaian komunikasi, komunikatif. Komunikasi. Nah, terus kafa'ah as-saqafiyah, kompetensi budaya. Budaya. Nah, jadi kalau orang belajar bahasa itu yang pertama tadi al-kafa apa? Al-lugawiyah. Nah, kafa al-lugawiyah itu terdiri dari beberapa unsur. Dari beberapa poin tadi disebutkan oleh Prof. Enzir yang disebut kompetensi kebahasaan itu dari yang paling kecil. Apa yang paling kecil dari unsur bahasa itu? Hah? Al-aswat. Al-aswat, sahih. Jadi al-aswat. Ya, al-aswat. Aswat itu artinya apa bahasa Indonesia-nya? Fonetik. Ya, fonetik atau bunyi ya. Nah, kalau istilah lain, dalam istilah awam, itu namanya huruf. Bagaimana melafalkan huruf yang kita sebut dengan bunyi. Nah, itu yang paling kecil. Kalau huruf itu digabung dengan huruf lain, atau bunyi yang satu digabung dengan bunyi lain, itu menjadi apa namanya dalam unsur bahasa? A dengan B misalnya, alif dengan ba, kalau digabung menjadi apa? Abun. Fonologi. Abun. Abun itu apa dalam bahasa Arab disebut? Kalimat atau kata kan? Kalimat. Iya. Terus kalau kalimat digabung lagi dengan kalimat yang lain, menjadi apa? Jumlah. Nah, untuk bisa menentukan jumlah itu sahih am khata diperlukan apa? Ilmu apa? Al-qawaid. Qawaid. Qawaid itu yang inti ada berapa? Ada dua. Dua apa? Nahu dan sharaf dan nahu. Sharaf dan nahu. Nah, nanti lebih tinggi lagi ada ilmu balaghah. Kalau sharaf itu bicara tentang apa? Morfologi. Iya, tentang apa dia bicara? Fi'il. Anbina'il kalimat. Tentang bentuk kata, kan? Bentuk. Sedangkan kalau nahu berbicara tentang apa? Bentuk kalimat. Iya. Jangan bahasa Indonesia. Kalau kalimat bahasa Indonesia dengan bahasa Arab beda itu. Kalau bahasa Arabnya kalimat, bahasa Arabnya apa? Jumlah. Jadi kalau nahu itu adalah yatahaddats an tarkibil kalimah litasbaha jumlatan. Nah, ini semua kita sebut al-aswat, al-mufradat, awil kalimat, al-jumal, al-qawaid, hadhi nusammi bi al-anasir lughah, fa nusammi aidan al-kafa'ah al-lughawiyah. Fal insan indama naqul annahu ladaihi kafa'ah lughawiyah, fa innahu yusaytiru alihi ala hadhil anasir. Al-aswat, al-kalimat, al-mufradat, al-jumal, wal-qawaid, an-nahu, al-sarf. Hadhi nusamiya bi al-kafa'ah al-lughawiyyah. Summa hunak indama yadrus al-talib al-lughah fa'innahu yuridu an yamlika aw yusatir al-kafa'ah al-ittisaliyyah. Apa yang maksud kafa'ah al-ittisaliyyah tadi? Kompetensi, komunikasi, yang kita sebut kemudian dalam lebih rinci lagi dengan al-maharat al-lughawiyah al-arba, yaitu keterampilan atau kemahiran bahasa yang berapa? Empat. Nah, maka orang disebut terampil, kompetens dalam bidang bahasa, jadi bisa keterampilan yang empat itu. Yang pertama apa? Keterampilan apa? Maharat. Istima. Al-istima. Yang kedua, al-maharah.
Al-Qiro'ah. Al-Qiro'ah. Tapi urutannya belum benar ya. Yang pertama Al-Istima'. Yang kedua apa? Kalam. Al-Kalam. Terus yang ketiga? Qiro'ah. Yang keempat? Kitabah. Labudda an yakuna tartib misla hadha. Karena hadhil maharat tu'khad min kaifiyati ta'allumi tifli lughatil aw. At-tiflu indama yata'allamu lugha awalan yastami. Summa yantik, summa yabda yanzur ila ar-rumuz al-kitabiyah ba'da zalika yuhawil an yanqul tilka ar-rumuz ila al-kurrasa aw ila al-kitab. Walizalika la buddha indama tazkur al-maharat al-arba tabda min istima, summa kalam, wal-qira'ah, wal-kitabah. Mafhum? Mafhum. Wal-kafa'ah as-salisa mada? Wal-kafa'ah as-sakufiyah. Yani, apa bahasa Indonesia tadi? Kompetensi? Budaya. Budaya. Kita tahu anna lughata juz'un minas saqafah. Wa saqafatu takhtalifu baina sya'bin wa akhar. Fa sya'bul arabi masalan yakhtalif fi ba'di adatihi an sya'bil indonesi. Balizalika indama naqul anna saqafa fi baladin ma fil arabi yakhtalif. Masalan al-arab indama yuridu an yakul intazir. Idza istakhdama lughat al-badaniyah fa yaqul misal hadza intazir. Kalau di kita kalau begini apa namanya? Mungkin misamakan gitu kan. Jadi kalau di Arab situ intazir. Nah, itu juz'un minas saqafah. Begitu juga kalau di Arab misalnya dari kebudayaan Arab itu ketika orang sedang ribut kemudian ingin mendamaikan, maka yang dipegang apa? Kepalanya atau jenggotnya. Kira-kira kalau di Indonesia kalau lagi marah pegang kepalanya, reda atau justru sebaliknya? Makin marah. Makin marah. Nah, itu budaya. Begitu juga kalau di kita mungkin orang kalau lagi guyon gitu ditepuk pantatnya, marah apa enggak? Biasa marah. Kan? Biasa. Tapi kalau di Arab itu aib besar gitu. Nah, itu saqafah. Begitu juga tata bicara, kemudian apa namanya darajati saud dan sebagainya. Nah itu tentu yang paling sulit di antara kafa'ah yang tiga tadi, ya budaya itu. Kenapa? Karena budaya itu Anda harus terjun ke lapangan atau paling tidak menyaksikan film-film, kemudian teater atau yang terkait dengan apa namanya penggambaran dari tradisi sebuah bangsa. Nah, itu bisa diketahui. Tapi kalau yang lebih mudah memang terjun ke lapangan. Kalau Anda ingin tahu budaya Arab, tradisi Arab, ya harus tinggal di Arab. Itu lebih cepat. Atau tadi, nonton film Arab, sinetron, segala macam, itu juga bisa membantu apa namanya untuk mengetahui budaya Arab. Nah, itu. Jadi, masing-masing dari tiga kafa'ah tadi, maka diturunkan, di breakdown di kita menjadi mata pelajaran, mata kuliah kan? Maka dari kafa'ah lugawiyah tadi ada pelajaran apa? Aswad. Kemudian ada pelajaran apa? Apa namanya? Al-mufrodat atau sorab. Nahu, kalimat, jumlah, tarkib. Kita masukkan dalam kawaid dan sorab. Kemudian untuk keterampilan, kafa'ah tisoliyah. Maka ada mata kuliah, mulai dari istima, kemudian kalam, kiro'ah, dan kitabah. Begitu juga dalam saqafah, ada pelajaran saqafah Arabiyansa. Nah, begitu seterusnya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Prof. Emzir, ada beberapa metode pembelajaran bahasa Arab. Ada yang klasik, ada yang modern, ada yang ultramodern. Nah, menurut Anda, mana metode yang ideal dari sekian metode yang disebutkan tadi? Ada nggak metode yang ideal?
Laisa hunaka tariqatun mutla li anna likulli tariqatin mazayaha wa uyubaha wa anna kulla tariqatin laha makanaha. Izan laisa hunaka tariqatun mutla fa tariqa tuktar hasabal ahda. Jadi dalam metode pembelajaran itu enggak ada yang namanya metode yang ideal, yang berlaku, yang bermanfaat untuk semua lembaga. Makanya sampai saat ini metode itu terus dilaksanakan. Mulai yang dalim yang paling tua tadi yang disebutkan oleh Prof. Enzir, Al-Qawaid wa Tarjamah, sampai kepada Toriko Ta'awuniya atau Toriko Mubashirah, itu masih tetap digunakan di lembaga-lembaga yang berbeda. Oleh karena itu, semua metode yang tadi disebutkan itu harus kita kuasai. Mana yang kita pilih untuk pembelajaran dilihat dengan kurikulum yang ada. Kurikulum yang ada itu di sekolah yang Anda nanti ngajar itu tujuan belajar bahasanya apa? Apa li husul au taliktisabil kafa'a lugawiyyah khassa au li kafa'ati soliyah au safafiyah, itu yang nanti akan menentukan pilihan kita terhadap metode. Misalnya di pesantren tradisional yang kita sebut al-ma'ahid as-salafiyah. Yaktalib istihdami tariqat tadris an ma'ahid al-asriyah. Jadi metode yang digunakan di pondok pesantren tradisional sampai saat ini berbeda dengan metode pembelajaran bahasa yang digunakan di pondok pesantren modern. Misalnya kalau di pesantren salafi tradisional, itu metodenya yang dipakai apa? Dari yang 11 tadi disebutkan. Metode apa? Al-Qawaid wa Tarjamah. Kenapa para kiai, para ajengan milih metode itu? Karena di pondok pesantren salafi itu, belajar bahasa Arab itu tujuannya untuk apa? Baca kitab. Iya. Liqira'atil kutub. Atau lilfahmi. Lilfahmil maktub. Oleh karena itu, bagi mereka cukup memahami kosakata, memahami kawaid, kemudian memahami teks, dan kemudian ditranslate, diterjemahkan ke bahasa target. Apa bahasa Sunda, bahasa Jawa, atau bahasa nasional, bahasa Indonesia. Oleh karena itu, maka metode kawaid wa tarjamah, jika demikian halnya, cocok kan di pondok pesantren salafi? Cocok. Dia ideal di sana. Nah, sedangkan di pondok pesantren modern, seperti Gontor dan cabang-cabangnya, itu tujuan pembelajaran bahasanya untuk menguasai apa? Apa tadi? Logowiyah. Yang kedua? Itisolia. Nah, maka metodenya juga berbeda. Maka di pondok pesantren modern, karena tujuan pembelajarannya adalah lihusul lil kafa'ah, awlisaitaratil kafa'ah, al-itisaliyah, fa'innahum yastahdimuna tariqah al-mubashirah. Maka yang digunakan di sana, metode apa? Metode langsung. Mubashirah. Apa artinya metode langsung? Tidak menggunakan terjemah. Tapi dia menggunakan mutaradifat, menggunakan gerakan, menggerakkan bendanya, sehingga di situ tidak digunakan terjemah. Begitu juga mereka tidak terlalu berkonsentrasi kepada kawaid. Yang penting siswa itu bisa berkomunikasi. Salah sedikit A, I, U-nya, tidak ada masalah. Yang penting risalahnya, pesannya bisa sampai. Oleh karena itu, maka mereka memilih metode al-mubashirah. Nah, sehingga dengan demikian, karena memang tujuan di pondok pesantren modern pembelajaran bahasa itu lil ittisal lil tisab kafatil isal fa inna tariqa al munasibah hiya tariqa al mubasyirah. Begitu juga di tempat kursus, di tempat-tempat yang lain, metode yang dipilih itu berbeda-beda tergantung dari ahdafnya tadi. Jadi tergantung dari ahdafnya. Oleh karena itu disebutkan laisa hunaka tariqat musla li'anna li kulli tariqatin mazayaha wa uyubaha.
walaysa kullu tariqatin mustafid au yantafi likullil ahwal fa inna likulli ma'hadin hasaba ahdafiha yaqtaru at-tariqa al-mudasiba lil ahdaf. Paham tum? Iya, jadi jangan karena menganggap bahwa metode apa namanya tadi at-ta'awuni kemudian al-mubasyirah itu kelihatan lebih keren, kemudian kita bilang itu yang ideal sehingga diterapkan di pondok pesantren tradisional yang tujuannya adalah fahmul makruh atau fahmul nusus. Jadi sangat tergantung kepada ahdaf. Oleh karena itu unsur yang lima tadi saling terkait. Bainal ahdaf wal muhtawa wat tariqah wal wasail wat takwim. Fa inna man nuridu an nuqawwim mada najahi bernami julugah fa inna nanaudu ilal ahdaf. Idza kana kharij ma'had salafiyah yaqra'una al-kutub as-safra bi talaqah jayyidah wa ma'na dzalika anna hadzal ma'had najih fi ta'limi al-lughah al-arabiyyah bighadin nazar an ha'ula talab masalan la yatahaddatsuna bil lughah al-arabiyyah hadza la yu'athir li'anna al-ahdaf huwa fahmul maqsud wa bil aks masalan fi al-ma'ahid al-asriyah li'anna ahdafahum al-ittisaliyah fa idza takharraja at-talib min hadhihi al-ma'ahid al-asriyah wa lam yatahaddats bil lughati al-arabiyyah fa inna hadzal ma'had yani fashilah fi tahqiqi ahdafiha idzan laisa na'tamid 'ala al-wasa'il wa at-tariqa wa innama na'tamid 'ala al-ahdaf idza kana al-ahdaf fatahaqqaqa bi tariqatin munasibah fa inna tilkal mu'assasah atau hadhihi al-ma'ahid najihah fi ada'i wajibiha fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Fahim tum? Fahimna. Baik. Hal hunaka su'al akhar? Maafi su'al? Maafi Ustaz. Baik. Naktafi bihadzal qadar? طيب استاذ اخوان نعم استاذ لا نكتفي بهذا القرار نشكركم على مساعدتكم في اعداد هذه الوسائل النافعه وكذلك نشكر على جامع الطلبه الذين التزموا بمواعيدهم في هذه المحاضره وارجو ان تعيدوا المراجع التي ذكرها Profesor Emzir bil idafati annani sa'ursi ilaikum aidan silabus allati tuhaddidu al mawdu'at allati satuqassimuha li abnaikum aw li zumalaikum fa adadukum ra'aitu hawala 8 aw 46 fa tuqassim tilkal mawdu'at li kulli al majmu'ah rubbama li kulli majmu'atin 4 aw 5 hasaba al-adad al-mawjuda. Wa akhiran taqaddamu bijazil syukur maratan ukhra li Ustaz Ikhwan alladhi qad a'adda lana hadhihi wasila al-zoom hatta nastati an naltaki fi hadhal masa wa narju minallah subhanahu wa ta'ala ay yuwaffiqana fi ta'allumiha wa fi ta'limina wa ila an naltaki insya'Allah fi al-usbu'il qadim wa arju an turaji'a al-maraji' khasatan al-mawdu allati sanadrusuha fil usbul qadim wa syukran ala husni istima'ikum wa hudurikum wa ila an nalqaki insyaallah fil usbul qadim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.